Baik pemirsa, Bas TV dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada dengan Bapak Kepala Sekolah SD TKI Hati Beriman dan sekaligus menjadi Ketua Panitia Acara Santunan Anak Yatim. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Khair ya. Baik, Pak Tri, ya. Ini mengenai Santunan Anak Yatim ini. Kenapa membuat acara Santunan Anak Yatim di SD TKI Hati Beriman ini? Ya, baik Mas. Untuk program Santunan Yatim ini sebagai upaya kita, ya, yaitu mewujudkan visi dari Yayasan Hati Beriman Satu, yaitu melayani umat. Melayani umat. Dengan kita mentasarufkan dari sebagian kita kemarin, ya, kita salurkan untuk yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Baik. Tujuannya dari acara Santunan Anak Yatim bagaimana? Tujuan dari kegiatan ini, tentunya kita memberikan fasilitas kepada kaum muslimin yang hendak menyalurkan sebagian hartanya, kemudian juga memberikan fasilitas juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan dari santunan tersebut. Ya. Kemudian jumlah peserta yang hadir baik tamu maupun juga anak yatimnya berapa? Untuk kegiatan kali ini kita mengundang sebanyak 50 anak yatim. 50 anak yatim. Dan kehadiran untuk hari ini sebanyak 37, 37 yang bisa hadir. Untuk yang lainnya berhalangan untuk hadir. Insya Allah nanti akan kita susulkan seperti itu. Untuk tamu yang diundang siapa saja Pak Tri? Beberapa tamu yang kita undang antaranya adalah Wali Kota Salatiga yang hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama, dari unsur pemerintahan, Camat Kecamatan Sidamekti, dan juga Ibu Lurah. Dari Lurah Mangunsari, kemudian ada Pak RT dan juga Bapak RT dan juga warga sekitar sekolah yang Alhamdulillah bisa ikut hadir dan juga mensupport dan mendoakan anak-anak yatim dan juga kegiatan ini agar Allah SWT memberikan kemudahan ke depannya. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Tri, harapan dari acara ini selanjutnya ke depannya bagaimana? Kemudian juga tadi kan sempat disinggung mengenai beasiswa, adanya beasiswa dan satu bulan sekali ya insya Allah. Iya insya Allah. Gimana Pak Tri, silahkan. Harapannya kegiatan seperti ini akan terus berjalan sebagai bentuk mewujudkan visi yayasan, yaitu melayani umat, terus berjalan, yang mana pada kegiatan sebelumnya juga dalam event santunan anak yatim seperti ini, namun insya Allah ke depan programnya itu akan kita rubah konsepnya, yaitu menjadi beasiswa yang nanti yang memang berkesinambungan untuk mereka anak yatim seperti itu. Semoga program ini bisa semakin membawa bermanfaat untuk mereka dan juga memang bisa lebih pas untuk sasaran seperti itu insyaallah. Baik Pak Tri, terima kasih banyak atas waktunya. Baik pemirsa Bas TV dimanapun Anda berada, itu tadi kegiatan kita wawancara bersama tadi yang sudah pertama tadi ada anak yatim, beliau yang kita santuni dan juga sekarang ada Pak Tri ya. Dan akhirnya saya Wahyu Sutra segenap tim yang bertugas undur diri dari kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.